Saya mulai dulu dari apa yang sudah ahli sampaikan barusan ini. Saya tertarik tadi saudara mengatakan Anda telah melakukan tes. Dan saudara katakan tadi bersama dengan iNews. TV. TV. Ya. Kalau demikian halnya itu pasti direkam dong. Ya. Direkam. Ya. Ada bukti-buktinya itu. Saya belum dapat, katanya iNews akan menyiarkan setelah sidang ini. Sejumlah saksi ahli yang didatangkan pihak JPU dengan lugas dan yakin menyebut sianida sebagai penyebab kematian Mirna. Tidak terkecuali ahli toksikologi dari Universitas Udayana, Imade Gelgel Wirasuta. Korban meninggal karena kekurangan oksigen yang sangat besar dalam kurun waktu 30 menit. Fakta ini sudah sangat cukup untuk menjelaskan kira-kira reaksi keracunan yang diakibatkan oleh sianida yang masuk ke dalam tubuh korban. Selain soal penyebab kematian, saksi ahli juga menjelaskan tentang kapan dan dalam penguasaan siapa saat sianida dimasukkan ke dalam kopi Mirna. Made Gelgel pun menjelaskan percobaan pembuatan es kopi Vietnam dengan sianida yang dilakukan penyidik pada saat rekonstruksi. Penyidik membuat 6 kali percobaan dengan urutan pembuatan yang berbeda-beda. Percobaan pertama, es kopi Vietnam dengan sianida dibuat dengan urutan sianida terlebih dahulu, kemudian es batu, lalu susu, kopi, dan diseduh air panas, serta diaduk. Hasilnya, para panelis menyatakan es kopi Vietnam tidak berbau. Percobaan kedua dilakukan dengan urutan es batu, kemudian sianida, susu, kopi, dan diseduh dengan air panas, serta diaduk. Dari hasil percobaan kedua, semua panelis menyatakan es kopi Vietnam berbau sedikit menyengat. Percobaan ketiga dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Es batu, susu, sianida, kopi, kemudian seduh air panas dan diaduk. Hasilnya, panelis menyatakan es kopi berbau sedikit menyengat dan sebagian menyatakan berbau kuat. Percobaan keempat dilakukan dengan urutan es batu, susu, kopi, sianida, dan seduh dengan air panas serta diaduk. Hasilnya, es kopi berbau sangat menyengat dan menyebar hingga ke seluruh ruangan. Percobaan kelima batal dilakukan dan penyidik pun melakukan percobaan keenam, yakni es batu, susu, kopi, kemudian seduh dengan air panas, dan setelah itu baru dimasukkan sianida, kemudian diaduk. Semua panelis menyatakan es kopi Vietnam berbau sedikit menyengat. Dengan menganalisis hasil percobaan yang dilakukan Puslap4 ini juga, Imade Gelgel yakin sianida dimasukkan ke dalam kopi Mirna saat kopi dalam penguasaan Jessica. Berarti yang bertanggung jawab terhadap penambahan sianida ke dalam ais Vietnam kopi yang telah diminum korban, pemesan yang menguasai. Berarti kemungkinannya bertanggung jawab untuk itu. Apakah memasukkan, saya tidak tahu. Berdasarkan hasil percobaan Puslap4 dan hasil analisa saksi ahli, tim investigasi pun mencoba melakukan uji reaksi sianida ke dalam es kopi Vietnam. Dibantu oleh seorang barista, tim pun melakukan uji sianida pada es kopi Vietnam dengan pengawasan ahli toksikologi dari Universitas Indonesia, Dr. Budiawan. Untuk mendapatkan hasil percobaan seakurat mungkin, sebelumnya tim investigasi pun sengaja melihat proses pembuatan es kopi Vietnam di Cafe Olivier. Tim memperhatikan urutan pembuatan dan juga detail dari peralatan seperti ukuran gelas dan alat saring yang digunakan. Percobaan A, kami lakukan persis sama urutannya dengan percobaan pertama yang dilakukan Puslap4. Kami membuat es kopi Vietnam bersianida dengan urutan sianida terlebih dahulu, es batu, susu, kopi, kemudian diseduh dengan air panas dan diaduk. Hasilnya saat kopi baru jadi, aroma kopi masih tercium normal, sementara warna kopi berubah menjadi kekuningan. Namun, 10 menit kemudian, bau bliter almond mulai tercium. Dan setelah 40 menit, aroma kopi dalam es kopi Vietnam mulai hilang sama sekali dan berganti dengan bau bitter almond yang menyengat.
Percobaan B kami lakukan dengan urutan seperti percobaan ketiga yang dilakukan Puslapfor Yani. Es kopi dibuat dengan urutan es batu, susu, sianida, kopi, kemudian seduh dengan air panas dan diaduk. Hasilnya, setelah diaduk selama 3 menit, es kopi pun berbau kuat bitter almond. Warna kopi pun berubah menjadi kekuningan. Percobaan C dilakukan sesuai dengan percobaan keempat yang dilakukan oleh Puslapfor. Es kopi Vietnam dibuat dengan urutan es batu, susu, kopi, sianida, kemudian seduh dengan air panas. Hasilnya, sesaat setelah diseduh, bau bitter almond langsung tercium sangat menyengat dan menyebar ke seluruh ruangan. Sementara warna kopi pada percobaan C tidak berubah menjadi kekuningan, melainkan berubah warna menjadi coklat tua. Percobaan D kami lakukan sesuai dengan urutan pembuatan es kopi dalam percobaan ke-6 yang dilakukan oleh Puslapfor. Kopi dibuat dengan urutan es batu, susu, kopi, kemudian seduh dengan air panas. Setelah itu dimasukkan sianida dan diaduk. Hasilnya, setelah diaduk selama 38 detik, bau sudah sangat menyengat. Dan setelah 4 menit, bau berubah menjadi sangat menyengat. Warna kopi pun berubah menjadi kekuningan. Dan berikut perbandingan hasil uji coba es kopi Vietnam bersianida yang Puslapfor lakukan dengan hasil percobaan dari tim investigasi. Dari 4 macam uji coba yang kami lakukan, kami pun mendapat kesimpulan bahwa es kopi bersianida ini semuanya mengeluarkan bau bitter almond dan aroma ini semakin menyengat setelah 40 menit. Artinya, selama es kopi Vietnam disajikan hingga Mirna datang, es kopi bercampur sianida ini harusnya mengeluarkan aroma almond pahit yang menyengat. Apa yang saudara lakukan dalam tes itu rupanya? Yaitu, kita ingin uji bahwa benarkah nilai 7.900 itu serta-merta tidak membahayakan jika ada dalam melalui kebauan yang ada. Berapa orang yang hadir pada waktu itu? Lebih dari 8 orang. Begitu? Ya. Pada dasarnya setelah 10 menit, untuk yang tahap-tahap kondisi dingin, awalnya memang agak kurang, memang seperti itu, tetapi setelah 10 menit keluar dia gasnya. Kemudian saya singkirkan sisipan ke ruangan khusus. Yang kedua, kemudian tiga dan sebagainya. Dan yang poin penting adalah, yang memang di saudara Gerger juga katakan, itu sangat membahayakan. Kami coba, kami sudah berikan warning. Karena ini ruangan khusus, jadi setelah terjadi, siap. Dihitung 38 detik langsung pas semua dan keluar semua. Adu fakta di persidangan Jessica pun semakin memanas. Saksi fakta yang disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus ini akhirnya hadir di persidangan. Apakah kesaksian dua saksi fakta ini semakin memperjelas perkara atau justru memunculkan spekulasi baru dalam kasus ini? Kami ulas sesaat lagi.